Pemirsa, kriminalisasi terhadap Haritanu Sudibyo memantik keprihatinan dan kegeraman publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang dinilai sangat syarat kepentingan politik. Doa dan dukungan untuk HT pun terus mengalir deras di berbagai wilayah di tanah air. Doa dan dukungan untuk Haritanu Sudibyo terus mengalir deras. Massa di berbagai daerah menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan terhadap HT yang dinilai menjadi korban kriminalisasi terkait SMS kepada Jaksa Yulianto. Termasuk apel siaga dan doa bersama yang digelar kader dan pengurus Partai Perindo se-Sumatera Selatan. Selain doa, mereka juga membubuhkan tanda tangan massal sebagai simbol keprihatinan mendalam atas kriminalisasi SMS HT. Oleh karena kita yakin sekali dan tahu persis bahwa doamu kita tidak ada salahnya, tidak ada kriminalnya, namun dikriminalisasi oleh aparat-aparat yang sekarang ini berkuasa. Untuk itulah, ini membuktikan pada semua masyarakat Indonesia bahwa kader Partai Perindo tidak akan mundur untuk membela ketua umumnya apabila memang dijolimi terus menerus. Publik memang prihatin dan geram dengan kinerja penegak hukum yang dinilai diperalat oleh kelompok dan kepentingan tertentu untuk menjatuhkan Haritanu Sudibyo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Riza Fahlevi melaporkan.